الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Al-Jadid di syarah kitab Tauhid karya Syekh Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullah ta'ala. Dan insyaAllah kita akan masuk bab yang ke-57. Kata penulis kitab Tauhid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, Babun Nahyu An Sabir Rih, bab larangan mencaci angin. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, kita tahu bersama salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dan memerintahkan angin itu untuk berhembus. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-164, wa tasrifi riyahi was-sahabi musakhkhari bainas samai wal ard laayatin liqaumin ya'qilun. Dan pengaturan angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sungguh kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pada keduanya ada tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, di kaumi ya'kilun, bagi kaum yang memikirkannya. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-46, wa min ayatihi an yursila ar-riyaha mubashiratin وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Kata Allah Jalla wa'ala, dan di antara tanda-tanda kebesaran, keesaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana dia Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan angin, mubasyiratin, sebagai pembawa berita gembira. Karena angin yang mengatur, menghimpun awan-awan sehingga makhluk Allah manusia merasa gembira dengan dihimpunnya awan-awan itu akan turun hujan. Itu berita gembira yang dibawa oleh angin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, waliyudhiqakum min rahmatihi, dan agar kalian merasakan sebagian dari karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, walitajriya al-fulku bi amrihi, dan kata Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kapal dapat berlayar di lautan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, walitabtagu min fadlihi, dan agar kalian mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, dari dua ayat yang mulia ini dalam surat Al-Baqarah 164 dan surat Ar-Rum ayat yang ke-46, jelas menunjukkan kepada kita bahwa angin merupakan makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah ciptakan dan Allah perintahkan, Allah atur angin tersebut. Jadi angin yang berhembus, yang bergerak, itu sesuai perintah dan arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan atas kehendak angin itu sendiri. Beda dengan manusia. Manusia itu berbuat dengan kehendaknya. Walaupun kehendak manusia itu
berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi namanya angin, dia diperintah dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bab ini, bab yang ke-57 ini mengajarkan kepada kita sebuah prinsip bahwa seorang yang beriman itu tidak boleh mencela angin. Kenapa tidak boleh mencela angin? Dari dua ayat yang tadi yang kita sudah sebutkan. Baik, jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Jadi bab yang ke-57 ini mengajarkan kepada kita sebuah adab di mana seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah tidak boleh mencela makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, di antaranya angin yang berhembus. Kenapa? Karena angin itu diatur dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada seseorang yang mencela angin, berarti dia telah mencela pencipta dan pengatur angin tersebut. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan mengurangi apa? Kesempurnaan tauhid. Karena orang yang beriman itu selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, di bab yang ke-57 ini penulis membawakan satu dalil yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab Al-Ansari Abul Mundhir atau Abu Tufail radhiyallahu ta'ala anhu. Sedikit tentang Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau seorang sahabat yang pertama menyambut keislaman yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari suku Khazraj. Sahabat yang dikatakan sebagai qaribnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang muda dan beliau punya kemuliaan. Salah satu kemuliaan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana satu hari Nabi SAW pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab Al-Ansari Abul Mundhir atau Abu Tufail. Nabi SAW memberikan kunyah kepada beliau Abu Mundhir. Kalau Umar ibn Khattab memberikan kunyah kepada beliau Abu Tufail, karena memang anaknya Tufail. Jadi satu hari Nabi SAW, ini salah satu kemuliaan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Nabi SAW pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, inna allaha amaroni an aqra'alika. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala telah memerintahkan aku untuk membacakan satu ayat kepadamu. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab dan seterusnya, ayat yang kita tahu bersama. Kemudian Ubay bin Ka'ab ketika mendengarkan ayat tersebut dan mendengarkan sabda Nabi SAW di mana beliau alaihi salatu wasalam diperintahkan untuk membacakan ayat di hadapan Ubay bin Ka'ab, maka Ubay bin Ka'ab berkata kepada Nabi SAW, wasammani ya Rasulullah, apakah Allah menyebut namaku wahai utusan Allah? Kata Nabi SAW, na'am, iya. Fabaka, maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu menangis karena gembira, bahagia di mana nama beliau disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda tentang sahabat-sahabat beliau SAW, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. Nabi SAW menyebutkan beberapa keutamaan dari sahabat-sahabat Nabi SAW, karena kita tahu bersama keutamaan dari sahabat-sahabat Nabi itu berbeda-beda, tidak pada satu level mereka, berbeda-beda. Abu Bakar punya keutamaan sendiri, Umar punya keutamaan sendiri, Utsman punya keutamaan sendiri, Sa'ad bin Mu'adz punya keutamaan sendiri, Abdullah bin Mas'ud punya keutamaan sendiri, masing-masing punya keutamaan sendiri. Nah, di antaranya Ubay bin Ka'ab, dia punya kemuliaan sendiri.
keutamaan sendiri. Dia adalah qorinnya Nabi SAW. Karena bacaannya bagus. Jadi kata Nabi, arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. Orang yang paling lembut terhadap umat ini dari umatku adalah Abu Bakar. Bakar itu orang yang paling lembut, paling mulia akhlaknya. Wa ashadduhum fi amrillah Umar radhiyallahu taala anhu. Dan yang paling komitmen, konsisten di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala adalah Umar ibn Khattab. Selain beliau tegas, beliau adalah orang yang paling menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW, wa asdaquhum hayaan Utsman. Dari sahabat-sahabatku yang paling malu itu adalah Utsman bin Affan. Rasa malunya itu luar biasa. Wa a'lamuhum bil halali wal harami. Dan orang yang paling mulia dan orang yang paling mengetahui perkara-perkara yang halal haram dari umatku, dari sahabat-sahabatku adalah Mu'ad bin Jabal. Ini juga sahabat yang dicintai oleh Nabi SAW, yang diutus oleh Nabi ke negeri Yaman untuk berdakwah, menyampaikan tauhid. Dan bila wafat di umur yang masih muda, sangat-sangat muda. Kemudian kata Nabi SAW, wa afraduhum Zaid bin Thabit. Dari sahabat-sahabatku yang paling mengetahui tentang ilmu faraid, ilmu warisan adalah Zaid bin Thabit. Wa aqra'uhum Ubay. Dan yang paling bagus, paling fasih bacaan Al-Qur'annya adalah sahabat Ubay bin Ka'ab Al-Ansari, Abu Munzir atau Abu Tufail radhiyallahu taala anhu. Walikulli ummatin amin. Wa aminu hadhihi al-umma Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan setiap umat itu ada orang-orang yang amanah. Dan orang yang paling amanah dari umatku ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Ini beberapa keutamaan-keutamaan dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang disebutkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Dan ada beberapa kalimat-kalimat atau pesan-pesan, nasihat-nasihat yang beliau sampaikan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat. Sebelum beliau meninggal dan beliau wafat, ada yang mengatakan di masa kekhilafaan Umar, kepemimpinan Umar. Ada pula yang mengatakan beliau wafat di masa kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan ini pendapat yang paling kuat, paling rajih, karena Utsman bin Affan memasukkan beliau ke salah satu tim yang menyusun Al-Qur'an, dan beliau Ubay bin Ka'ab adalah penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu pesan beliau untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ta'allamul arabiyyah. Wahai kalian umat Muhammad, wahai kalian pengikut-pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ta'allamul arabiyyah. Pelajari bahasa Arab. Kenali Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Nah, ini seruan beliau. Wahai umat Muhammad, wahai orang-orang yang mengaku muttabi'in, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'lamul arabiyyah, pelajari bahasa Arab. Kama tata'allamuna hifdzul Qur'an, sebagaimana kalian mempelajari Al-Qur'an itu sendiri. Bagaimana menghafal Al-Qur'an? Jadi pelajari bahasa Arab. Karena dengan bahasa Arab insyaallah kita bisa memahami Al-Qur'an, dan bahasa Arab ini salah satu cara yang bisa membantu kita di dalam khusyuk, ya, tatkala kita melaksanakan salat, membaca Al-Qur'an. Jadi pelajari bahasa Arab. Harusnya kita ini kan diberikan kesehatan, umur yang panjang.
Jadi semakin bertambah umur itu, ini sering saya ingatkan nih sama teman-teman dan untuk anak pribadi. Harusnya kita ini yang sudah ngaji, yang diberikan hidayah sunnah, semakin bertambah umur harusnya semakin sempurna keimanan, semakin bertambah kebaikan, semakin taat kita kepada Allah, harusnya seperti itu. Kenapa semakin bertambah umur semakin harus semakin sempurna keimanan? Ya karena kalau semakin bertambah umur kita lebih dekat dengan kematian, bukan panjang umur. Semakin dekat kita dengan kematian, kita mendekat kepada kematian itu sendiri. Maka harus sempurna keimanan, ya. Maka seorang muslim itu, muslimah itu yang diberikan hidayah oleh Allah, harus ada peningkatan ilmu di dalam kehidupannya. Seperti itu, dari hari ke hari itu semakin baik. Jangan sampai ada waktu luang, waktu kosong. Harus dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Harus ada apa? Harus berpindah dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Jangan sampai ada waktu luang, waktu kosong. Kapan ada waktu kosong yang kita tidak isi dengan kebaikan? Nah, di situ kita banyak khayalan, banyak pikiran, sehingga waktu itu akan diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Makanya Allah tegaskan, faida farokta fansob. Faida farokta fansob. Apabila kalian selesai dari satu aktivitas, maka berpindahlah kepada aktivitas yang lain, entah itu aktivitas duniawi ataupun aktivitas ukhrawi. Pokoknya selesai dari satu aktivitas, misalkan kita bangun pagi hari, rata-rata kita kan bangun jam 4 ini toh, subuh bangun jam 4 toh rata-rata ini, iya kan, rata-rata jam 4 toh atau jam 5 seikoma itu rata-rata kita bangun jam 4 toh, bangun jam 4 persiapan sholat subuh. Mungkin yang biasa menghafal Al-Quran digunakan itu untuk murojaah hafalan Al-Quran. Yang belajar bahasa Arab digunakan waktu itu untuk menunggu waktu masuknya sholat subuh, dia apa, melaksanakan kerja tugas atau bermurojaah menghafal itu yang belajar bahasa Arab. Setelah masuk waktu sholat subuh, sudah dia menuju masjid. Masuk masjid sholat apa? Qobliyah. Kan seperti itu. Sampai dia laksanakan sholat subuh, selesai dari waktu pelaksanaan sholat subuh, apa yang dilakukan? Berzikir dulu. Di antara zikir yang diajarkan oleh Nabi adalah sayyidul istighfar. Dan dia rutinkan, dia meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini jangan tinggalkan, ini doa-doa begini jangan tinggalkan. Itu bermanfaat untuk hari-hari kita. Di antara doa kan Nabi ajarkan apa? Selain sayyidul istighfar, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma stur aurati. Ini doa-doa yang diajarkan oleh Nabi yang kalau kita baca, hari-hari kita itu berkah. Nah, di antaranya doa tadi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kemudian warizqan thayyibah, harta yang halal, rizki yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Supaya apa yang kita lakukan, entah itu aktivitas duniawi, kalau kita niatkan itu karena Allah, maka dapat pahala, diterima. Apapun yang kita lakukan di hari-hari dari kehidupan kita, kalau kita berdoa meminta kepada Allah di pagi hari, doa tadi, wa amalan mutaqabbala, insyaallah itu akan jadi simpanan kita untuk kehidupan akhirat. Jangan sampai kita, apa kata Nabi, innar rajula la yusalli 60 sana matuqbal minhu salatuhu. Ada orang yang beribadah kepada Allah 60 tahun lamanya. 60 tahun lamanya ini dari ibadah yang dilakukan, matuqbal minhu salatuhu, satu salat pun tidak diterima oleh Allah. Kebaikan-kebaikannya tidak diterima oleh Allah. Makanya penting doa tadi. Intinya setelah berzikir, baca doa tadi, setelah itu kemana? Yang punya anak mungkin jam 7 siap-siap dia mau antar ke sekolah.
Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Jadi kehidupan seorang muslim dan muslimah harusnya berputar pada kebaikan, dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain, dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain, yang intinya semua aktivitas ini bermanfaat, bermanfaat untuk dunia dan untuk akhirat dia. Jangan sampai ada waktu luang, waktu kosong. Karena kalau ada kesempatan, ada waktu luang, maka jiwa ini akan sibuk dengan keburukan. Dan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, wallahi inni la akrah an ara rajula sabahlala. Demi Allah, aku sangat tidak suka melihat seorang sabahlala. Apa itu sabahlala? Seorang pengangguran. La fi amali dunia wala fi amali akhirat. Seorang yang punya banyak waktu luang yang tidak digunakan untuk amalan-amalan dunia dia, untuk aktivitas dunia dia, tidak pula untuk akhirat dia. Itu namanya sabahlala. Jadi jangan jadi sabahlala antum. Banyak waktu luang, kesempatan yang Allah berikan, tapi tidak dimanfaatkan kesempatan itu untuk apa? Untuk dunia, apalagi untuk akhirat. Jadi seperti itu. Intinya yang ingin ana sampaikan bahwa seorang muslim dan muslimah itu harus selalu kehidupan dia berputar pada kebaikan. Dari dia bangun tidur sampai mau tidur ulang, tidak ada waktu luang yang diisi dengan apa? Keburukan-keburukan. Itu insyaallah mukmin yang berkah umurnya, berkah hidupnya. Taib, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubur riyah." Jangan kalian mencaci, mencela angin. Fa idza ra'aitum ma takrahuna. Kalau kalian melihat apa yang kalian tidak sukai dari angin tersebut, faqulu, maka katakanlah, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha. Berdoalah kalian kepada Allah dengan doa, ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu, memohon kepadamu kebaikan yang dibawa oleh angin ini dan kebaikan yang ada padanya. Wa khairi ma umirat bihi. Dan kami memohon kepadamu kebaikan yang diperintahkan untuk disampaikan, dibawa. Wa na'udzu bika min syarri hadhihi rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Dan kami memohon atau berlindung kepadamu dari keburukan angin ini dan keburukan yang ada padanya dan keburukan yang ia diperintah untuk disampaikan, dibawa. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Taib, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis kitab Al-Jadid, Syekh Sulaiman Al-Qurawi rahimahullahu taala. Beliau katakan, karena Islam memerintahkan akhlak-akhlak yang luhur dan melarang akhlak-akhlak yang rendah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah telah mengajarkan kepada kita semua kebaikan, di antaranya akhlak yang mulia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, laisal mu'min bitta'ani wal la'ani wal fahishi wal badhi. Seorang yang beriman itu tidak akan mencela, tidak suka mencaci maki, tidak suka melaknat, ya, tidak suka mengatakan perkataan yang keji, yang jorok. Itu orang yang beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mencaci angin dan melaknatnya. Alasannya kenapa? Hal itu karena angin juga makhluk ciptaan di antara makhluk-makhluk Allah. Dia diperintah dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun kita katakan orang yang mencela angin, dia tidak sampai pada derajat kekufuran. Walaupun dia tidak meniatkan untuk mencela Allah, tapi itu akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Karena tauhid itu mengejarkan kepada kita bagaimana mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ending dari belajar tauhid itu bagaimana menanamkan pengagungan di dalam hati kepada Allah. Nah, ini perusak-perusak tauhid atau sesuatu yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid kita kepada Allah, mencela angin. Walaupun kita tidak mencela Allah, kalau orang langsung mencela Allah itu kekufuran, itu langsung kufur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh mencela angin. Kenapa? Karena angin itu makhluk yang diciptakan oleh Allah dan dia diperintah. Sama halnya kalau antum dibangunkan satu rumah, bang, terus rumah antumnya, tidak gagah ini rumah ini, tidak gagah sekali yang ini rumah ini, bang, begini dia pekerja, nah itu kan, sama hanya ada antum bacalah orang yang itu tuh, yang bikin itu rumah, jadi tidak boleh, begitu juga angin. Kata Nabi SAW, jadi hal ini merupakan hal ini karena angin juga makhluk ciptaan di antara makhluk-makhluk Allah, baik yang tidak bisa diam yang bergerak maupun yang baik yang tidak bisa diam yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidaklah ia mendatangkan manfaat dan tidak juga menimpakan mudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi angin itu, teman-teman sekalian, dia mendatangkan kebaikan. Di sisi lain, angin juga mendatangkan apa? Keburukan. Jadi dia bisa mendatangkan rahmat, di sisi lain dia mendatangkan azab. Makanya Rasulullah SAW menegaskan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rihu min rauhillah ta'ti bir rahmati wa ta'ti bil adabi. Aku mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, angin adalah di antara karunia Allah Subhanahu wa taala. Ta'ti bir rahmah wa ta'ti bil adab. Terkadang angin itu datang membawa rahmat kebaikan untuk kita, dan terkadang angin itu membawa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang dia bawa rahmat, yang dengan angin yang berhembus orang-orang beriman bahagia senang. Tapi terkadang dia datang dengan membawa azab. Angin topan, angin sebagaimana dalam perang Khandaq, perang Ahzab, Allah Subhanahu wa taala mengutus angin besar yang memporak-porandakan orang-orang musyrik yang mengepung kota Madinah, mengepung Nabi dan para sahabat. Perang Khandaq, di mana kita tahu jumlah pasukan kaum musyrikin itu ada 10 ribu pasukan mengepung kota Madinah. Dibuatlah Khandaq, ya, Khandaq ya, untuk membatasi agar orang-orang musyrik dengan pasukan lengkap mereka, persenjataan yang lengkap, ditambah lagi dengan sebagian orang-orang Yahudi yang membantu orang-orang musyrik untuk menyerang kota Madinah. Lengkap. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kirimkan angin yang menghancurkan mereka. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-9, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkuru nikmatullahi alaikum, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ya, jadi nikmat angin yang berhembus dengan kencangnya ini, angin topan ini nikmat bagi orang-orang beriman, tapi azab untuk orang-orang musyrik. Ya, hancur mereka dengan angin besar itu dalam perang Khandaq. Kalau dalam perang Badar, apa yang Allah utus untuk membantu orang-orang beriman? Air hujan, ya, air hujan diutus untuk orang-orang yang beriman. Ditambah lagi dengan pasukan malaikat-malaikat yang Allah utus untuk
Rasulullah SAW. Semua pasukan, semua apa namanya perang-perang yang diikuti oleh Nabi SAW, hanya satu perang, yang perang itu dibantu oleh malaikat-malaikat, perang Khandaq, apa perang Badar, perang pertama di dalam Islam. Karena itu penentuan. Kalau perang Badar kalah, hancur Islam. Kalau perang Badar ketika itu Nabi kalah, hari ini orang tidak belajar kitab Ali Jadid. Makanya Allah utus malaikat-malaikatnya untuk membantu Nabi SAW dengan pasukan mereka yang sedikit. Nah, di perang Khandaq, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang bertiup, yang berhembus dengan kencangnya untuk menghancurkan 10.000 pasukan dari orang-orang musyrik. Allah sebutkan ini, nikmat ini dalam surat Al-Ahzab ayat 9. Ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Idja'akum junudun fa'arsalna alaihim. Ketika datang kepada kalian junud, tentara-tentara Allah. Jadi angin yang berhembus dengan kencang itu, angin topan itu, Allah bahasakan dia dengan junudun, tentara-tentara Allah yang menghancurkan pasukan kaum musyrikin yang mengepung kota Madinah ketika itu. Fa'arsalna alaihim rihan, yang kami utus angin besar kepada mereka. Wa junudan lam tarauha, dan kami utus pula tentara-tentara yang lain yang kalian tidak melihat tentara-tentara tersebut. Jadi kadang angin itu mendatangkan rahmat, kadang dia mendatangkan apa? Azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan angin topan, angin besar itu juga menghancurkan umat-umat terdahulu, kaum 'Ad, yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang besar. Maka ketika seorang muslim-muslimah melihat angin yang itu mengkhawatirkan, menakutkan dia, diajarkan oleh Nabi satu doa. Doa yang tadi yang kita sebutkan dalam hadis ini. Mungkin ini terlalu panjang. Kalau pendeknya apa? Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udhu bika min syariha. Itu pendeknya itu ya. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa a'udhu bika min syariha. Itu pendeknya. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan dari angin ini, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini. Antum keluar rumah atau keluar dari pengajian ini, dari masjid yang sama-sama kita cintain, tiba-tiba ada angin yang berhembus dengan kencangnya, takut antum toh? Nah, antum baca doa ini. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa a'udzubika min syarriha. Pendek doanya, mudah dihafal. Bagi yang belajar bahasa Arab mudah sekali dihafal. Satu kali dengar langsung hafal. Yang belajar bahasa Arab ketika dia mendengarkan doa pendek-pendek seperti ini langsung dihafal itu. Kalau mau suruh Irop dia tahu itu. Siapa yang belajar bahasa Arab ini? Antum keluar dari satu tempat ada angin yang berhembus dengan kencangnya, baca doa ini. Karena kita tidak tahu. Jadikan ada angin yang berhembus dengan kencangnya, angin topan. Ya, tiba-tiba dia lewat di satu pohon yang besar, tumbangin pohon, jatuh, mati dia. Ah, kalau dia baca doa ini, insya Allah Allah akan selamatkan. Makanya kalau udah ada hujan deras, keras hujan ini, ditambah dengan angin yang kencang, dibaca doa ini. Alhamdulillah, ini menunjukkan Islam itu sempurna. Tidak ada satu kebaikan yang bisa menyelamatkan kita kecuali diajarkan oleh Nabi. Dan tidak ada satu keburukan yang bisa membinasakan umatnya kecuali telah diperingatkan oleh Nabi. Jadi jangan tambah-tambah dan jangan mengurangi syariat yang mulia ini. Alias jangan babekin bid'ah. Itu intinya. Alhamdulillah sempurna. Semua kebaikan diajarkan oleh Nabi SAW. Sehingga kata beliau, kata Syekh Sulaiman Al-Qarawi rahimahullahu taala, karena itu mencacinya sama saja dengan mencaci Rabb, Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya, yaitu Allah Jalla Jalalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengabarkan bahwa angin itu kadang membawa kebaikan dan kadang pula membawa keburukan. Dan seorang muslim wajib memohon kepada Allah dari kebaikannya dan berlindung kepadanya dari keburukannya. Alhamdulillah. Jadi hafal ya doanya, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa'udzubika min syariha. Itu pendeknya.
Baik. Kalau ingin sambung sesuai dengan hadis Nabi yang diajarkan tadi, apa faedah yang bisa kita petik? Haramnya mencaci angin. Dan tidak hanya angin saja, kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, di bab-bab sebelumnya, tidak boleh mencela waktu, masa. Karena waktu juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kedua, disunahkannya menggunakan doa yang disebutkan dalam hadis ini apabila melihat ada yang tidak disukai dari angin. Ketiga, disyariatkannya berdoa, dan hadis ini menetapkan bahwa ia mendatangkan manfaat. Doa itu bisa mendatangkan manfaat. Hubungan hadis ini dengan judul bab adalah karena hadis ini menunjukkan haramnya mencaci angin. Hubungannya dengan tauhid adalah karena hadis ini menunjukkan dilarangnya mencaci angin, karena mencacinya berarti mencaci yang mengaturnya, yaitu Allah, dan itu sama dengan menafikan tauhid. Artinya itu akan mengurangi kesempurnaan tauhid dia, karena tauhid itu bagaimana seorang hamba itu diajarkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga lisan ini selalu dijaga. Jangan sampai ada kalimat-kalimat yang dia ucapkan yang justru kalimat itu bisa membinasakan dia. Di antaranya apa yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya tentang ucapan lau, seandainya, andai kata, sekiranya. Ya, kalimat yang pendek yang mungkin kita anggap ya kalimat biasa, tapi dia bisa membawa seseorang kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala alam. Kita masuk bab yang ke-58. Ini tidak terlalu panjang ya. Kita tidak mau panjang-panjang ya. Baik. Bab yang ke-58. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah." Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Ini bab larangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bab sebelumnya larangan mencaci angin, kalau bab yang ke-58 ini bab larangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jalla wa ala berfirman, "Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah, yaquluna hal lana minal amri min syai, qul innal amra kulluhu lillah." Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-154, ayat ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pembahasan apa itu? Surat ini pembahasan apa? Ini kan sudah kita bahas ini. Pembahasan apa ini? Hah? Pembahasan apa? Pertemuan yang lalu. Apa itu? Larangan atau hukum mengucapkan seandainya. Ini kan dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis Kitab Tauhid. Ya. Tentang ucapan orang-orang munafik pada perang apa? Uhud. Ya. Di mana mereka mengucapkan kalimat seandainya, kalau sekiranya Nabi dan para sahabat itu mendengar ucapan kami, nasihat kami, makultina hahuna, kami tidak akan terbunuh di tempat ini, sahabat-sahabat kami tidak akan terbunuh. Nah, dalam perang Uhud itu kan ada 70 lebih sahabat-sahabat Nabi yang terbunuh, di antaranya paman Nabi SAW, Hamzah, terbunuh. Ini ucapan. Jadi ayat ini berkaitan dengan ucapannya orang-orang munafik yang mereka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perang Uhud itu. Sebagaimana sangkaan orang-orang jahiliyah. Apa buruk sangka mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Pada perang Uhud itu kan mereka khawatir. Mereka menyangka bahwasanya Nabi SAW sudah ditinggalkan oleh Allah. Islam ini tidak akan ditolong. Itu sangkaan-sangkaan buruk mereka kepada Allah. Mereka ya mengira, menyangka bahwa apa yang terjadi dalam perang Uhud ini, kan mereka mengalami kekalahan. Ya, walaupun kita katakan bahwa pada perang Uhud itu sebenarnya kaum muslimin tidak dikatakan kalah, tidak dikatakan juga menang. Itu sebenarnya. Kenapa? Karena orang-orang musyrik tidak berhasil membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kaum muslimin berhasil menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepala Nabi luka,
terlukakan kepala Nabi SAW, gigi seri beliau patah. Ini seorang Nabi, kemudian beliau pakai baju perang. Ya, itu Nabi SAW. Jadi tidak ada istilah Nabi itu kebal, ya, ada jimat apa segala macam. Nah, dia perang Uhud, gigi seri Nabi patah. Ya, wajah beliau itu berlumuran darah, karena kepala beliau berdarah ketika itu. Nabi SAW dalam perang Uhud. Walaupun mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang munafik ketika itu mengatakan ucapan seandainya yang kita sudah bahas kemarin. Tapi Allah tegaskan innal amra kullahu lillah. Tapi semua perkara ini adalah di bawah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya urusan ini itu seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi pada sahabat-sahabat Nabi SAW semuanya dengan hikmah Allah. Sehingga seorang mukmin tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, dalil yang kedua, ini kita sudah bahas ya. Nanti apa sangkaan mereka itu? Sangkaan buruk mereka kepada Allah nanti akan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di kitab ini. Hadis dalil yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath ayat yang ke-6 Allah berfirman wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhanna saw 'alaihim da'iratu saw wa ghadiballahu 'alaihim wa la'anahum wa'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Kata Allah wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikin. Dan dia Allah Jalla wa'ala mengazab orang-orang munafik laki-lakinya dan orang-orang munafik wanita-wanitanya, perempuan-perempuannya. Begitu pula Allah mengazab orang-orang musyrik dari laki-lakinya wal musyrikat dan dari perempuan-perempuannya. Kenapa mereka disiksa oleh Allah? Karena satu perkara ini, adh-dhannina billah dhanna saw. Karena mereka telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaihim da'iratu saw. Maka mereka mendapatkan ya, kebinasaan. Wa ghadiballahu alaihim. Allah murka kepada mereka, Allah laknat mereka dan Allah siapkan wa'adda lahum jahannam dan Allah siapkan jahannam untuk mereka wasa'at masirah. Dan neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali bagi mereka. Tapi apa kata Syekh Sulaiman Al-Qarawi rahimahullah taala berkaitan dengan ayat yang mulia ini? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya orang-orang kafir dari kaum munafik dan orang-orang musyrik berprasangka batil terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berarti sangkaan buruk kepada Allah, ketika ada seorang berburuk sangka kepada Allah, berarti ini sifat dari sifat-sifat orang munafik. Karena orang yang beriman itu senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu semua yang terjadi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu nama Allah adalah Al-Hakim. Dia yang maha bijaksana, dia berbuat sesuai dengan hikmahnya. Orang yang beriman itu ya, selalu dia berbaik sangka kepada Allah ketika dapat musibah. Dia tahu musibah itu ada hikmahnya. Ya, sehingga dia bersabar. Diberikan nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berharap kekalahan orang-orang munafik, berharap kekalahan dan kebinasaan menimpa kaum muslimin. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menolak tipu daya mereka pada leher mereka dan mengancam mereka dengan dua azab, azab di dunia dan azab di akhirat. Azab di dunia dengan membakar hati dan membakar mereka dengan kegundahan dan duka lara ketika dia memberikan kemenangan bagi kaum muslimin atas orang-orang kafir. Dan azab di akhirat yaitu dengan kemurkaannya yang keras terhadap mereka serta mengusir mereka dari rahmatnya yang luas serta memasukkannya mereka ke dalam neraka jahanam yang memang disiapkan bagi mereka dan itulah tempat kembali yang paling buruk. Jadi teman-teman sekalian, hafizhani wa hafizhakumullah, ternyata berburuk sangka itu bisa membawa kepada
keburukan, kepada kebinasaan. Maka orang yang beriman, sekali lagi, senantiasa dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW tegaskan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jadi di setiap keadaan itu kita harus berbaik sangka kepada Allah. Tapi ada beberapa keadaan yang memang ditekankan kita untuk berbaik sangka kepada Allah. Sekali lagi, setiap keadaan kita harus berbaik sangka kepada Allah. Cuman ada beberapa keadaan yang kita memang diperintahkan untuk berbaik sangka kepada Allah. Di antaranya ketika seorang hamba menghadapi kematian. Nabi katakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal, artinya ketika dia menghadapi kematian sakratul maut, kecuali wa huwa yuhsinu dhanna billah, dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Allah. Ini kita sudah jelaskan ini ketika menyebutkan tentang kehidupan seorang mukmin dalam menghadapi kematian, yang dia kedepankan itu roja, walaupun antara rasa takut dan pengharapan. Kalau pengharapan itu bisa ditekankan, dia unggulkan ketika itu, maka itu yang diharapkan. Selalu dia berharap mendapatkan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah sebutkan salah satu ulama yang dia bermimpi, dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dosa-dosa yang banyak, kecuali satu perkara yang bisa menyelamatkan dia. Apa itu? Sangkaan baik dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, di dalam mencari rizki Allah, selalu berbaik sangka. Bahwa seorang muslim itu, muslimah, mukmin, mukminah, dia tahu bahwa rizki itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rizki itu Allah berikan bagi orang-orang yang taat kepadanya. Kita harus berbaik sangka, ya, dalam mencari rizki itu. Pasti Allah berikan rizki kepada kita. Jangankan kita, orang kafir saja Allah beri rizki. Ini jelas-jelas kekafirannya, kufur kepada Allah, Allah masih berikan rizki kepadanya. Apalagi kita orang-orang yang beriman. Sehingga seseorang itu tidak boleh dia berkata dengan perkataan-perkataan yang menunjukkan bahwa dia itu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman begini penghasilan anak sebulan, cuma sedikit. Tidak boleh itu berburuk sangka sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan-ucapan takdir ini memang kejam. Tidak boleh seperti itu. Jadi kalimat-kalimat seperti ini kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu. Seorang hamba harus berhati-hati. Jadi ketika mencari rezeki, selalu kedepankan apa? Husnudzon. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, hal yang perlu kita syukuri, yang ini membuat kita terus bersyukur kepada Allah, Allah berikan kita ini nikmat iman. Adapun nikmat dunia, secul dari kenikmatan dunia itu, Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai dan orang-orang yang Allah tidak cintai. Makanya Nabi menegaskan, innallaha yu'ti minad dunya man yuhibbu walam wa man la yuhib. Allah Jalla wa'ala itu memberikan secul dari kenikmatan dunia ini, harta, pangkat, jabatan, kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah tidak cintai. Wala yu'til imana illa man yuhib. Dan Allah tidak berikan keimanan, nikmat Islam, nikmat sunnah, kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Cukup itu yang membuat kita terus bersyukur kepada Allah, yang membuat kita ini kuat di dalam menjaga ini, keimanan ini, di dalam meniti ini proses keimanan. Tadi saya sampaikan apa? Bahwa seorang hamba itu yang beriman itu semakin bertambah umur, kan semakin sempurna keimanannya. Salah satu faktor penguat supaya iman itu kuat tadi, apa itu? Banyak-banyak mengingat nikmat Allah. Dan di antara nikmat yang harus kita syukuri, nikmat Islam, nikmat sunnah yang Allah berikan kepada kita ini.
Itu nikmat yang Allah tidak berikan kepada semua orang yang Allah dari makhluk-makhluknya, hanya orang-orang yang Allah cintai. Makanya ya kita berharap apa yang kita lakukan di malam ini di tempat yang penuh berkah ini, mudah-mudahan ini ya mendatangkan cinta Allah dan kita termasuk orang-orang yang Allah inginkan kebaikan, yang Allah cintai. Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu yang bermanfaat itu kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Sehingga kita bukan asal-asalan di dalam beribadah. Bukan yang penting sholat, tidak, yang penting menghadiri majelis ilmu, yang penting puasa. Tapi pentingnya itu sholat, pentingnya itu puasa, pentingnya itu majelis ilmu. Nah, itu yang kita harus syukuri. Jadi seperti itu penguat, salah satu penguat di dalam meniti proses kesempurnaan iman itu. Selalu ingat-ingat apa? Nikmat Allah. Kedua, selalu tanamkan dalam diri kita banyak sekali kebaikan-kebaikan yang belum kita laksanakan. Artinya apa? Banyak kekurangan di dalam ibadah kita. Nah, ini akan membantu kita. Kenapa sebagian orang mencukupkan dirinya dengan kebaikan yang dimiliki? Artinya tidak bertambah. Sepuluhan tahun ngaji, hafalan tidak bertambah. Dia merasa puas dengan surat-surat favorit. Puas dia. Padahal sudah 10 tahun ngaji. Kenapa? Karena itu tidak tertanam pada diri. Ya Allah, ternyata banyak sekali kekurangan dalam ibadah ini. Sehingga dia merasa puas. Nah, dua faktor ini ternyata Nabi sebutkan dalam apa? Zikir Sayyidul Istighfar itu. Yang terang baca. Pagi dan petangnya itu. Di mana itu? Di pertengahannya tuh. Siapa yang bisa sebutkan itu? Dua kalimat ini. Tentang dua faktor tadi. Mengakui nikmat dan mengakui kekurangan apa yang kita miliki dari kebaikan. Siapa yang bisa sebutkan itu di Sayyidul Istighfar? Abu ulaka bi nikmatika alayya wa abu ulaka bi dzambi. Itu yang sering kita baca setiap hari pagi dan sorenya. Abu ulaka bi nikmatika alayya. Ya Allah, aku akui semua nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Wa abu ulaka bi dzambi, dan aku akui pula bersamaan dengan nikmat-nikmat yang Engkau berikan, begitu banyak aku akui banyak dosa yang aku lakukan, banyak kekurangan dalam diriku ini. Nah, dua faktor ini bisa menguatkan kesempurnaan iman itu. Mengakui nikmat, kemudian mengakui kekurangan yang ada pada diri kita. Kalau tidak seperti ini, biar 20 tahun ngaji tidak ada, tidak mau bertambah kebaikan itu. Hafalan Al-Quran tidak akan bertambah. Baik, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Apa faedah yang bisa kita petik dari dua ayat ini? Tetapi sebelum kita sebutkan faedah, kita sebutkan dulu ucapan Imam Ibnu Qayyim tentang dua ayat tadi. Kita baca ya, apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di halaman 612. Lihat halaman 612. Buka 612. Beliau ingin berbicara tentang yang dalil yang kita sebutkan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata tentang ayat yang pertama, prasangka ini ditafsirkan dengan makna bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan kemenangan bagi Rasulnya dan bahwasanya ajaran beliau akan punah. Itu sangkaan-sangkaan orang-orang munafik. Ditafsirkan pula dengan makna bahwa apa yang menimpa beliau, Nabi SAW, dan para sahabat bukan karena takdir dan hikmah Allah. Kalaupun mereka mengalami kekalahan, itu pertama sudah takdir Allah. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Kedua, dari peristiwa kekalahan kaum muslimin ada hikmah besar yang Allah inginkan. Tapi orang-orang munafik sudah berburuk sangka sama Allah. Islam tidak akan ditolong, Nabi akan ditinggalkan. Tapi lihat, walaupun dalam perang Uhud mengalami kekalahan, tapi perang-perang setelahnya lihat, Allah beri kemenangan, 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 sampai pada penaklukan kota Mekah. Maka prasangka tersebut ditafsirkan pula dengan tiga makna. Maksudnya sangkaan-sangkaan orang-orang munafik ya. Apa itu? Mengingkari hikmah, takdir, dan mengingkari bahwa agama Rasulnya akan dimenangkan dan Allah akan memenangkannya di atas semua agama. Yang disangka oleh orang-orang munafik dan orang-orang dalam surat Al-Fath di
Dalil yang kedua, itu sangkaannya orang-orang apa? Munafik laki-laki, perempuan, orang-orang musyrik laki-laki, perempuan. Prasangka itu merupakan prasangka buruk, karena itu tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak layak bagi hikmah, keterpujian dan janjinya yang benar. Maka siapa yang mengira bahwa ia bisa memenangkan kebatilan di atas kebenaran dengan kemenangan yang permanen di mana kebenaran akan punah, atau mengingkari bahwa apa yang terjadi adalah berdasarkan qada dan qadarnya, atau mengingkari bahwa takdirnya adalah untuk suatu hikmah yang paling tinggi yang karenanya Allah berhak dipuji, bahkan mengklaim bahwa hal itu hanya karena kemauan semata, maka itu adalah prasangka buruk untuk orang-orang, prasangka buruk orang-orang yang kafir. Fawailul ladzina kafaru minan nar, kata Allah, celaka orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk ke dalam neraka disebabkan sangkaan-sangkaan buruk mereka. Dan kebanyakan manusia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, kata Imam Al-Qayyim, kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia, walaupun tidak semuanya, hanya kebanyakan manusia berburuk sangka kepada Allah pada apa-apa yang khusus bagi mereka dan pada apa-apa yang akan dilakukan terhadap selain mereka. Nah, oleh karena itu tadi ana sampaikan tuh beberapa keadaan itu yang kita apa? Ditekankan untuk berbaik sangka kepada Allah. Tadi apa? Yang pertama, ketika menghadapi kematian. Kedua, mencari rezeki. Jadi jangan khawatir rezeki. Selalu berbaik sangka. Orang kafir saja Allah kasih rezeki. Masa orang beriman ditinggalkan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ketiga, berdoa. Kalau berdoa itu selalu berbaik sangka, jangan berburuk sangka kepada Allah. Makanya Nabi katakan, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin. Yakin bahwa doa itu akan dikabulkan. Berbaik sangka. Jangan berburuk sangka, bisa jadi kita berdoa ya, tidak dikabulkan karena apa? Cuman sekedar apa? Coba-coba saja. Nah, siapa tahu mau dikabulkan? Siapa tahu? Berarti tidak ada keyakinan. Ya. Berburuk sangka, harus berbaik sangka kepada Allah. Keempat, ketika dapat musibah, berbaik sangka kepada Allah. Karena musibah itu pasti ada hikmah yang diinginkan. Banyak sekali kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa ya, yang disebutkan oleh para ulama. Sebenarnya ingin bawakan tentang kisosun, kisah-kisah orang-orang yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman karena dibatasi waktu, kalau kita berbicara tentang kisah-kisah orang-orang yang berbaik sangka, baik itu kisah-kisah para nabi ya, ataupun kisah-kisah dari orang-orang setelah mereka. Kisah para nabi seperti kisah siapa? Nabimu Musa alaihissalam, ketika dikejar oleh Fir'aun ya, di depan mereka ada laut merah, di belakang pasukan Fir'aun. Pengikut-pengikut Nabi Musa mengatakan apa? Innalal mudrakun. Musa, ini Fir'aun sudah dekat. Kita habis ini. Mati kita ini wahai Musa. Cuma lihat apa kata Musa. Kala sekali-kali tidak. Inna ma'ya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya aku bersama Rabbku sayahdin. Dia akan memberikan petunjuk. Berbaik sangka. Akhirnya apa? Allah tolong Musa alaihissalam dengan pengikutnya. Nabi SAW dalam peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau bersama Abu Bakar bersembunyi di satu goa. Kemudian orang-orang musyrik sudah mendekati, bahkan sudah berada ya di mulut goa ketika itu. Abu Bakar dalam keadaan takut, cemas, jangan sampai Nabi nanti dibunuh sama mereka. Khawatir. Saat itu Nabi tenangkan. Jangan khawatir Abu Bakar, berbaik sangka sama Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, berbaik sangka sama Allah, pasti Allah akan tolong kita. Akhirnya apa? Padahal di mulut gua, ya, tinggal melihat di bawah kaki mereka terlihat Rasulullah SAW dengan Abu Bakar, tapi mereka tidak melihat Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Itu husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Anna inda dzanni abdi bi, in dzanna khairan falahu, wa in dzanna syarran falahu. Aku ini sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku. Kalau dia berbaik sangka, maka itu untuk dia kebaikan. Tapi kalau dia berburuk sangka, keburukan untuk dia. Itu kata Allah. Kebanyakan manusia berburuk sangka kepada Allah.
pada apa-apa yang khusus bagi mereka dan pada apa-apa yang akan dilakukan terhadap selain mereka. Dan tidak ada yang selamat darinya kecuali orang-orang yang mengetahui Allah. Makanya salah satu cara selamat dari buruk sangka itu, kenali Allah, sifat-sifatnya, ya, nama-namanya yang mulia, Asmaul Husna. Makanya penting kita belajar fikih Asmaul Husna, itu penting sekali untuk mengenali Allah supaya kita berburuk sangka sama Allah. Maka hendaklah orang yang memiliki akal, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, maka hendaklah orang yang memiliki akal yang lurus dan tulus mendatangkan kebaikan bagi dirinya, memperhatikan masalah ini dengan seksama. Kalau Anda meneliti siapa yang sempat Anda teliti, niscaya Anda akan melihat bahwa pada dirinya ada sikap mencela dan merendahkan takdir, dan seakan-akan dia mengatakan yang semestinya adalah begini dan begitu. Maka pada masalah ini ada yang dalam kapasitas kecil dan ada pula yang dalam kapasitas besar. Maka muhasabah, introspeksilah diri Anda, apakah diri Anda selamat atau tidak. Jika engkau selamat darinya, maka engkau pasti akan selamat dari perkara yang besar. Namun jika tidak, maka sesungguhnya aku tidak mengiramu sebagai orang yang selamat. Tadi hadis qudsi itu, kalau indhunna khairun falahu wa indhunna syarun falahu. Taib, apa faedah yang bisa kita petik terakhir? Pertama, orang munafik lebih besar bahayanya terhadap kaum muslimin daripada orang-orang kafir. Karena terlihat muslim, tapi hakikatnya membenci Islam. Kedua, diharamkannya buruk sangka terhadap Allah. Ketiga, di antara bentuk metode penyampaian Al-Quran adalah mendahulukan laki-laki daripada perempuan dalam mengalamatkan pembicaraan. Wa in taramil dari ini ya, firman Allah, wa yu'adzibal munafikina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Jadi Allah sebutkan dulu laki-lakinya dulu. Allah mengazab laki-lakinya dari laki-laki, dan Allah mengazab perempuan dari orang-orang munafik. Kemudian Allah memberikan siksaannya untuk laki-laki, kemudian perempuan dari orang-orang musyrik. Baik, seperti itu. Yang keempat, berburuk sangka kepada Allah adalah di antara tanda-tanda kemunafikan dalam akidah. Yang kelima, ayat ini menetapkan sifat murka bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang layak bagi keagungannya. Keenam, bolehnya melaknat orang-orang kafir secara umum. Ketujuh, ayat ini juga menetapkan bahwasanya neraka sudah ada saat ini, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Terakhir, hubungan ayat ini dengan judul bab adalah karena ayat ini menunjukkan diharamkannya berburuk sangka kepada Allah. Hubungannya dengan tauhid adalah karena ayat ini menunjukkan wajibnya berbaik sangka kepada Allah, karena ia merupakan kewajiban-kewajiban di dalam tauhid. Alhamdulillah, kita selesai, dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita masuk bab yang ke-59, keterangan tentang orang-orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.